Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian semuanya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah review modifikasi sederhana Honda Supra X125R dengan memasang klakson Denso Fortuner ataupun yang digunakan oleh mobil Innova. Ini kami beli di Shopee. Ya, kami beli Shopee dengan harga 77.000. Denso, merek Denso. Ini lagi di bengkel masang. Dan waktu percobaan di sini suaranya masih agak pecah ya. Suaranya masih agak pecah. Belum terdengar seperti suara mobil. Ini kita cuci dulu, bersihin dulu, nanti baru kita tes. Ini Honda ini masih standar, tidak ada yang diubah, cuman klaksonnya diganti pakai klakson mobil dan lampu sennya. Lampu sennya kedipannya agak cepat seperti ala jet bus, dan lampu atas ataupun lampu jarak jauhnya bisa dinyalakan dengan tanpa menyalakan mesin. Ini cuman dirubah sedikit dengan baterai, bukan dinyalakan dengan mesin agar seperti Honda di Sporty Fiction. Nah, inilah suara aslinya klakson Denso. Ini mirip banget seperti mobil. Hah? Dan pasang ini harus menggunakan relay. Kalau enggak ada relay, dia tidak akan terdengar seperti suara mobil. Ini kita dengar sekali lagi. Nah, seperti suara mobil. Dan pasangnya harus pasang dua-dua. Nah, beginilah kedipan lampu sen ala jet bus. Kedipannya agak cepat . Ini lihat dari depan, dan ininya dari belakang. Ini kita coba untuk menyalakan lampu jarak jauh tanpa menyalakan mesin, dia akan nyala. Dan ini kita coba kedip-kedip. Kita coba tes kedip-kedip karena ini penting. Ini penting ketika kita berada di jalan, ada mobil yang ingin mengambil jalur kita kedip-kedip lampunya ini, mereka tidak sembarangan kawan, dan mereka memberi kita jalan. Ini lampu yang nyala dengan mesin. Ini jarak dekat, ini lampu yang nyala dengan mesin ini, dan ini jarak dekat. Dan untuk lampu jarak jauhnya itu arusnya dari baterai, bukan dari mesin. Kalau dinyalakan dua-dua, itu dua-duanya yang nyala, bawah nyala, atas nyala. Tapi tidak boleh lama-lama karena beda arus. Paling lama hanya boleh sekitar setengah jam. Kalau lebih itu bisa berbahaya, bisa jadi hangus karena berbeda arus. Inilah modifikasi sederhana Honda Supra X125R, dan inilah suara klakson. Mirip kan?